Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanan dari sini, dari Sumedang ke Tangerang. Dan kita yang mau ikut seleksi Papernas untuk yang poin duduk berangkat ke Boyolali. Kita antar cuma sampai berapa jalan Bandung aja. Kita saksikan, kita lihat ya perjalanannya kayak gimana. Stay tune ya. Sini sob.
Bangun, Ma. Ini dia artis kita. Klip kita. Perwakilan dari Sumedang untuk atlet disabilitas. Poli duduk. Akan berangkat ikut seleksi timnas di Boyolali, Solo. Tepatnya Solo. Dan kita ngantar cuma sampai Bandung aja. Semoga sukses. Bismillah. Ya. Kita gaskan. Bismillah. Ya guys, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Hah? Gunungan. Pertama full, Pertalite. Full. Ya, ya. Thank you.
waspada itu dengan kebaikan yang baik dari para komunis atau Belanda dulu. Thank you.
di Cilengka Bandung. Kita cari tempat ngopinya yang lain. Di sini juga. Pasir Kaliki.
Bali Audit Show. Lomba juang. Ya kak, belok ke kiri tadi mah. Iya, pejajaran teh. Iya kita tak pejajaran kan iya teh tak. Nyali ya, ada nih jalur kanan. Di bawah lapang lari. Nah, pejajaran. Nah, gua pejajaran. Dia tadi tuh tadi anda masuk kota tenang kita jalur bilang kita nakal kantor iya sama kantor-kantornya basket di mana ya? Basket. Pango ya acara nang? Pango. Solo abi selekan. Baik, Mas. Coba ya basket mana dia? Oh, itu nya. Kantor NPCI na. Oh, NPCI belakang atuh. Ya, Mas. Di NPCI Dadu. Oh, di belakang gedung ieu. Belakang gedung ieu. Berarti lurus ya. Oh. Lurus mentok ke kiri. Ke kiri. Belakang gedung ieu. Oh iya. Siap tanya, Nun. Tempat naon. Alhamdulillah kita ngopi dulu lah. Sebat-sebat dulu. Ini alhamdulillah kita baru nyampe di Gor. Di Gor Pajajaran tepat pukul 5 lebih 5 lebih 10 menit. Alhamdulillah jalannya dilancarin. Dikeselamatin. Berkah kita kasih dukungan, kita kasih support untuk teman kita, sahabat kita, saudara kita. Sahabat juang kita, teman nakal kita dari SD sampai sekarang. Yang jadi perwakilan Kabupaten Sumedang untuk ikut serta dalam kejuaraan atlet voli duduk yang tidak daksa yang karena amputasi kakinya satu dan semangat dan motivasi kuat dan mental yang baja beliau. Semoga dalam keberangkatan beliau ini kali beberapa kali ini gitu. Sebelumnya beliau sempat ikut di Paperda pelatihan di Sumedang, di MPT Sumedang, lalu ikut Paperda cuman kalah. Dan alhamdulillah kemarin dapat panggilan beliau, masya Allah dapat panggilan untuk ikut seleksi ke timnas langsung. Semoga beliau diterima
lolos kualifikasi dan masuk ke dalam 8 besar, 8 masuk anggota untuk perwakilan timnas kita. Setelah itu, insya Allah jika beliau masuk di timnas kita nanti, beliau akan di karantina di Solo selama 4 bulan sebelum main langsung ke Kamboja. Mohon doanya ya kawan-kawan, khususnya orang Jabar, umumnya konten kreator semua, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf dengan alat kadarnya, kamera alat kadarnya. Kita ngobrol film bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.